Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya di Campur Channel seperti biasa di Pasar Hewan Grogol di tanggal 27 Desember 2022. Ya, setiap hari Selasa banyak sapi-sapi super yang dibawa masuk sepertinya. Namun untuk lebih jelasnya kita akan coba keliling melihat suasana sekaligus cek harga. Oke, kita lanjut. Kita masuk di lapak punya juragan muda. Ya, terlihat juga banyak sapi yang disediakan untuk tanggal 27 Desember. Dan pada kedai yang mana? Dua ya. Oh, inang anu ngon mai ya? Anu agam ya? Pada main ya. Pada kedai yang mana? Lihat tu. Hatinya si mental pun oh, ikhunya han. Lihat Bali, mai Bali lah. Mai Bali, berarti. Anu aja ya. Anu ibu. Yang berarti anu ibu. Ya, mantap itu keterangan harga dari juragan kita, ya, juragan muda. Untuk sapi indukan dengan pedetan. Ya, mantap, dibuka harga 30 juta. Jadi sahabat enak yang ingin memiliki sapi-sapi super dan untuk penggemukan dan diternakan bisa melihat kriteria sapi. Dan juga bagi sahabat YouTuber yang memberi komentar kemarin ya, akan kita bantu untuk tanggal 27 yang mencari sapi simental yang masih muda ya, pedetan, jantan dan betina. Ya, salah satu keterangannya seperti di depan kita ini untuk simental jantan ya, dengan indukannya ya, dibuka harga 30 juta rupiah. Jadi sahabat anak bisa melihat keterangan harga dan kriteria sapi yang terlihat di depan kita. Nomor HP drone juga. Kini ke nomor HP drone. 08 20 7 04 WhatsApp boleh. Ya, itu nomor HP juragan bagi yang berminat untuk memiliki sapi super ya, seperti yang terlihat di belakang juragan. Bisa langsung menghubungi ke nomor HP yang sudah kita dapatkan. Ya, oke, kita coba juga sorot satu lagi sapi super. Ya, ini dari juragan yang sama juga terlihat satu ekor sapi limosin. Ya, sapi limosin super. Belum kita dapat keterangan harga. Jadi bagi sahabat ternak yang ingin memiliki sapi-sapi muda super bisa melihat keadaan sapinya. Ya, mulai dari bagian belakang sapi ya, bagian kaki dan juga bagian panjang badan dan lehernya. Mantap ya, sahabat ternak bisa melihat keadaan sapi super yang banyak masuk di tanggal 27 Desember 2022. Hoi ka. Saya jual limau hoi. Oh, ya. Aku jumpa abang, makasih banyak ah. Ya. Ya, kita masuk di lapak punya Bang Dedi. Pak barang Bang Dedi. Yang dua ni yo. Yang iga dua ni apa duk kenang yum? Aduh. Tikrumlah singa. Ya, mantap ini Bang Dedi ya, dari Desa Blame. Sediakan beberapa ekor sapi untuk kategori sapi pengemukan yang sorotan kamera di depan kita ini dibuka harga 19 juta setengah. Jadi sahabat anak yang ingin memiliki sapi-sapi super untuk kategori sapi pengemukan bisa melihat kriteria sapi ya, dan kecocokan dari harga yang dibuka oleh juragan.
Yang mudah-mudahan seorang kamera bisa membantu sahabat anak. Mantap ya, sapi super. Ya ini juga masih dari juragan yang sama. Ya, Bang Dedi. Kayaknya apa? Membelah. Nyo jenis pu limo ya? Limosin ya? Ya mantap ya. Masih dari juragan yang sama, satu ekor lagi sapi jantan jenis limosin. Ya dibuka harga 15 juta. Jadi sahabat anak sekali lagi bisa melihat kriteria sapi. Bang Didi sebelum ni ya, nombor HP macam mana tu? 0852 6 he. Ya itu nombor HP juragan kita Bang Didi. Bagi yang berminat untuk bertransaksi dengan juragan bisa langsung menghubungi ke nombor HP yang sudah kita dapatkan. Makasih Bang Didi. Okey, kita lanjut. Badi. Sapi-sapi super dari Bang Jo. Ya ini dari yang pertama 21 juta. 18 juta dan 23 juta yang di seberang dari pagar. Ya ini yang di depan kita ini juga 15 juta ya. Jadi sahabat anda bisa melihat keterangan harga. Mantap ya, kita lanjut. Ya, mantap itu dia suasana di Pasar Hewan Grogol setiap hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Ya, suasana lumayan semarak ya. Sudah banyak terlihat sapi-sapi ukuran besar yang masuk. Napo? Okey, sekali lagi sahabat anak bisa langsung menghubungi ke Pasar Hewan Grogol setiap hari Selasa. Mudah-mudahan dengan rekaman video untuk kesempatan kali ini bisa membantu sahabat anak untuk melihat keadaan sapi yang dibawa masuk oleh juragan. Okey, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.